Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10 pagi ya. Kita rencana mau mancing menggunakan 6 mata kail. Kita mau mancing di sepanjang nih sungainya ya. Perjalanan 1 jam lebih. Itu sungainya jernih dan di sini banyak ikan apa namanya? Ikan wadernya. Yang segini-gini itu besarnya. Ada juga yang 3 jari, cuma dia agak di dalam. Nah ini kita nanti mau coba mancing, siapa tahu nanti ada lah strike-nya, karena kita menggunakan kail pancing 7 kail ya, atau 6 mata pancing nanti bebas sih, soalnya saya belum merangkai pancingnya. Oke ya, kita cari-cari tempat yang berteduh, kita mancing di situ aja nanti tuh. Nah oke, ikutin terus ya, mantap. Oke teman-teman, ini pancingnya ya, sudah saya rangkai. Ini sudah saya rangkai nih ya. Ada 7 mata pancing pakai pelampung ya. Oke, kita pasang dulu umpannya biar dia kelihatan ya rangkaiannya. Karena di sini cukup gelap karena di bawah pohon. Karena kalau di tempat lain itu panas. Ini jam 10 ini udah panas ya cuacanya. Nah ini kita rangkai, kita pasang dulu umpan-umpannya ya. Di sini ada 7 mata kail. Kita nggak tahu nih ikannya mau makan atau bisa dapat banyak nggak nanti ya. Kita lihat aja. Karena ini masang umpannya cukup melelahkan, karena pancingnya ini sangat banyak. Ya, nih teman-teman. Mantap ini kalau strike ya. Tapi kita coba dulu, semoga berhasil. Kita lempar di mana nih? Sampai bingung ini mau lemparnya. Oh, belum turun aja udah mau disambar. Oke. Kita coba ya. Bismillah. Langsung dimakan, Pak. Wih, langsung strike. Strike 2 ya. Mantap cuy. Hitungan detik langsung dia dapat. Ya. Sejenis ikan apa sih namanya? Rasbora apa ini? Kurang tahu ya. Ini kalau teman-teman tahu komen ya. Biasa ini kalau saya bilang ikan seluang, karena mungkin di setiap daerah beda-beda. Oke, lanjut ya. Kita kumpulkan aja teman-teman ikannya. Nanti kita olah. Lagi ya. Ini 6 mata kail ternyata, tadi lupa ya. Saya bilang 7, ternyata 6 mata kail. Langsung makan. Strike 2, Pak. Wih, mantap. Tuh ya. Kayak gini mah suka dapat banyak sih. Dapat banyak nih. Nah, mantap. Kita coba ya. Bismillah. Ayo makan lagi. Langsung dimakan. Walah, dapat 1, Pak. Dapat 1 dia, cuy. Oke, kita pasang lagi ya.
Ini gue dapet banyak. Oh, dimakan. Oh, woi. Oh, sekarang dapat satu terus. Gak ini lagi, dapat dua, dapat tiga, gak mau. Lagi ya. Besar. Wih. Mantap. Besar, teman-teman. Aduh, lepas satu ya. Wih, ikan nilem. Mantap. Wih, ikan nilem, cuy. Tuh. Tenaganya, Pak, Pak. Wih. Ya, ikan nilem. Wih. Mantap, teman-teman. Wih. Oke. Ini nggak muat nih di botol ya. Luar biasa tuh. Tuh, banyak ikan nilemnya, Mas Bro. Hampala juga ada nih di sini. Astagfirullah. Ya, kita taruh dulu. Ya. Nah, ini siap untuk kita goreng nanti. Oke, langsung aja kita olah. Mantap. Ini namanya tepung. Sambil nunggu minyaknya panas ya. Ini kita aduk nanti. Oke. Oke guys, ini udah matang ya. Tuh, udah kuning. Kuning-kuning deh. Mantap banget ini, cuy. Ini crispy. Ya. Ikan crispy. Ikan tepung ya, mantap nih. Oke, kita coba ikan apa namanya, ikan wader. Bismillah. Mantap. Ini yang kurang nasinya ya.
Ini yang tadi ikan nilam. Kita coba dagingnya ya. Itu dagingnya dia warna putih, teman-teman, kalau ikan nilam. Warna putih ya. Enak cuy dagingnya. Lembut. Cuman ini kalau digoreng harus apa namanya itu harus kering biar enggak terasa tulang-tulangnya. Enak. Oke Mas Bro ya. Ini masih ada sisa, ini saya mau bawa pulang aja karena saya enggak sanggup buat ngabisin ya. Nih. Karena cuacanya juga mau mendung, takutnya kita kehujanan karena perjalanan dari sini tuh 1 jam lebih ya. Oke. Kita akhirin dulu sampai di sini teman-teman karena cuacanya enggak bersahabat. Nih ya. Cuacanya mendung. Nih. Tuh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.